perwakilan rakyat, para wakil-wakil rakyat, namun sampai sekarang ini nyatanya belum ada muncul ya sahabat. Bagaimana caranya kita mau menyampaikan aspirasi kita ketika orang-orang yang ditujukan aspirasi ini tidak ada? Oke, nanti kita masuk. Jadi izinkan saya untuk membacakan secari goresan yang saya buat, yang judulnya adalah Negeriku Kini Menangis. Wahai tuan dan puan, yang katanya wakil rakyat, namun seolah-olah tuli akan jeritan masyarakat. Dulu sebelum kalian terpilih, kami mendengarkan janji yang akan kalian tawarkan agar kesejahteraan yang kami harapkan menjadi nyata untuk kami. Namun mengapa hari demi hari kalian semua mencekik kami? BBM kalian naikkan lagi dengan dalih beratnya subsidi, tapi abai dengan suara-suara anak negeri yang kini masih lunglai akibat pandemi dan tersemai impitan ekonomi. Kenapa mesti subsidi yang dikurangi? Kenapa bukan sumber pendapatan yang digali? Kenapa bukan ragam kebocoran yang ditampali? Kenapa bukan tata kelola yang dibenahi? Subsidi itu tanggung jawab pemerintah. Ia hadir untuk memperkuat ketahanan ekonomi dari gempungan serangan liberalisasi agar kriski tetap terlindungi. Betul tidak? Betul! Itulah misi suci subsidi. Lantas, kenapa hadirnya mesti kalian musuhi? Wahai para pejabat negara, kemana kalian ketika rakyat sedang menderita? Mengapa hari ini pejabat negara di Indonesia yang berdaulat sudah tidak memikirkan kepentingan rakyat yang menderita? Betul! Mengapa pemerintah tidak mengeluarkan korban untuk rakyat? Atau apakah karena pemerintah sudah menyiapkan bujukan untuk rakyat yang berupa bantuan langsung tunai? Iya, yang hanya 4 bulan itu kan? Oh, itu seolah-olah ketika kita sudah dijekik, kita diberikan oksigen dari pemerintah. Betapa curangnya wakil rakyat hari ini, sahabat-sahabat. Wahai para pejabat negara, apakah kalian sudah melupakan tanggung jawab kalian? Oh, sungguh celaka negeri ini ya, sahabat-sahabat. Kami semua tersiksa dan harapan kami telah hilang.